Lee Sang Min. Dan kita lihat percobaan dari jarak yang sangat jauh. Masih berada di samping kanan gawang dari Jendri Pitoy. Kali dilepaskan oleh Isnan Ali. Tidak biasanya seorang Isnan Ali melepaskan tendangan dari jarak jauh. Itu pun menggunakan kaki kanannya. Memang tidak ada pilihan lain dari Isnan. Mungkin juga sebuah instruksi dari pelatih Simon McManamy. Yaitu shoot on sight. Karena memang penjagaan yang ketat terlihat ditujukan kepada Marcus Bent dan juga Jajang Mulyana. Ya, tentunya postur tubuh Marcus Bent dan juga Jajang Mulyana membuat Mitra Kukar bermain bola-bola panjang. Karena memang bola ditujukan kepada mereka agar mereka bisa melakukan duel di udara dan mencetak gol. Lee! Kita lihat percobaan Lee Sang Min. Terlihat jelas para pemain Mitra Kukar kesulitan untuk melakukan tusukan melewati jantung pertahanan Persib Bandung. Sehingga kali ini taktik menjadi jelas adalah shoot on sight. Ya, shoot on sight meskipun jarak yang cukup jauh. Tidak akurat. Kembali ekspresi dari Simon McManamy. Marcus Bent kali ini. Manjo Bridge. Kita lihat masih dibuat oleh Jajang Sukmana. Masih ada Manjo Bridge kali itu buat tembus. Percobaan yang sangat baik dari Manjo Bridge. Tapi masih ada refleks yang sangat sempurna. Yang dilakukan oleh Jendri Pitoy. Ya, sudah berkali-kali para pemain Mitra Kukar melakukan shooting. Dari jarak jauh ini dia yang paling berbahaya dari semuanya. Obridge memiliki visi yang sangat baik, keras memang. Sebuah penyelamatan refleks yang sangat sempurna dari Jendri Pitoy. Juga mengamankan bolanya dari rebound. Oh, lagi-lagi. Tendangan jarak jauh. Menjadi karakteristik dari Mitra Kukar. Di babak pertama ini, tendangan-tendangan dari jarak jauh yang terus diharapkan terciptanya sebuah gol. Ada Lee Sang Min di antara pagar para pemain Persib Bandung. Dan tendangan kita lihat kembali. Wow, tampak bisa melewati garis dan lagi-lagi Nemanja Obrich menunjukkan kelasnya sebagai eksekutor bola mati. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persib Bandung di Stadion Haji Butenggarol, Kalimantan Timur. Tor, sebuah gol yang memang sangat eksplosif dari Nemanja Obrich. Kali ini Nemanja memilih untuk melakukan placing dan tidak melakukan eksekusi yang keras. Sehingga itulah yang menyulitkan Jendri Pitoy untuk melakukan penyelamatan yang sempurna. Ya, dan sangat menarik walaupun terjadi gol, para kelompok supporter Viking tetap bernyanyi-nyanyi dan memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Dan ini merupakan gol ketiga dari Nemanja Obrich di Indonesia Super League musim ini. Dan juga harus menerima kartu kuning karena memang melakukan selebrasi membuka jersinya. Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich kali ini. Kita lihat Milan Radovic menahan tendangan dari Nemanja Obrich dengan kepalanya. Sepak pojok bagi Mitra Kukar.